di mana Encik Tuan dan Puan ni himpunan nelayan seluruh Indonesia atau yang dikenal dengan HNSI Encik Tuan dan Puan ini menggelar sosialisasi. Ya, sosialisasi ini Tuan Puan berupa edukasi, penanganan dan juga penanggulangan illegal fishing untuk di wilayah perairan Rokan Hilir. Ini mengenai ikan ya. Nah, setiap kampungnya tu? Moh, kita tengok. Yang terjadi di wilayah perairan Rokan Hilir, Himpunan Pelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Rokan Hilir menggelar sosialisasi edukasi penanganan dan penanggulangan illegal fishing di wilayah perairan Rokan Hilir. Ketua HNSI Rokan Hilir, Junaidi, mengatakan kegiatan sosialisasi ini dilakukan supaya masyarakat tahu kepastian hukum yang ada di perairan Rokan Hilir karena ada kapal 5 GT ke atas yang diamankan baru-baru ini. Namun untuk proses hukumnya dilimpahkan ke Belawan, Sumatera Utara. Untuk itu, Junaidi menilai kegiatan edukasi penanganan dan penanggulangan illegal fishing ini dipandang perlu supaya ada kepastian hukum. Saya sangat terima kasih atas kehadiran instansi terkait untuk bisa hadir dengan memenuhi undangan kami. Kami dari HNSI menyelenggarakan acara ini biar kami tahu dari HNSI dan masyarakat kepastian hukum yang ada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Pengurusannya, ini langkah paling tepat, langkah awal yang paling tepat, itu saya sering bilang ini starting point ya, langkah awal bagaimana nanti kita bisa sama-sama menjaga perairan kita, khususnya perairan kita di Kabupaten Rokan Hilir ini. Tentunya kalau perairan kita terjaga dengan baik, ya, hasil ikan akan melimpah ruah lagi, tentu sangat berpengaruh pada dampak perekonomian nelayan. Ali Asfar berharap regulasi tentang pengawasan laut yang ada saat ini perlu dikaji ulang kembali bersama masyarakat dan DPRD. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Perikanan dan Kelautan Pusat sehingga permasalahan illegal fishing dapat secepatnya teratasi. Dari Rokan Hilir, Julius melaporkan.